Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, menyusul banyaknya keluhan warga Bandung terkait ulah peradalan bermotor, personel Kodam 3 Siliwangi bersama polisi dan Satpol PP menggelar razia geng motor. Pada razia kali ini ditemukan sejumlah pistol softgun, miras serta senjata tajam. Sana. Dan menyusul banyaknya keluhan banyaknya aksi kriminal yang dilakukan peradalan bermotor, aparat TNI dan Polri menggelar razia serempak di kota Bandung. Dengan tindakan tegas dan terukur, sejumlah anggota polisi militer Kodam 3 Siliwangi dan polisi memeriksa sejumlah geng motor yang tengah nongkrong di ruas jalan kota Bandung. Patroli dan razia kali ini berhasil mengamankan 18 unit motor yang tidak dilengkapi STNK, 5 botol miras, obat-obatan terlarang, dan 1 pucuk pistol airsoft gun, berikut 1 magazin peluru kodri. Semua barang bukti diserahkan ke aparat Polrestabes Bandung untuk proses hukum lebih lanjut. Obat-obatan daftar G, salah satunya adalah trihexmenidil. Kemudian ada 1 kunci Inggris, dan juga ada airsoft gun.